anak-anak kita ya. Si budi kacil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tugu pancoran, tunggu pembeli jajakan orang. Menjelang maghrib hujan tak reda, si budi mulai menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam, selepas isya melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karung, lemah jarimu terkapar.
hanya Rp3.000. Saya punya smartphone. Saya sudah hancur, tetapi saya tidak khawatir karena ada. Tunduk.